hasilnya setelah mediasi. Gitu aja ya. Baik, kita udah coba. Kamis. Ya, rencana kita hari Kamis. Kamis. Tadi apa Pak? Kalau mediasi itu peluang itu kan ada aja. Udah pasti, yang namanya mediasi peluang itu ada aja. Pak, tapi ada prosedur yang dilanggar dalam melakukan pemecatan itu. Nanti kita itu, akan kupas itu di mediasi aja. Kira-kira aturan apa yang melanggar, apa kemudian kira-kira ada nggak aturan atau regulasi yang dimiliki oleh sekolah, kira-kira bisa terjadi seperti itu, maka kita ketemukan. Jadi, supaya tidak menyebar atau berkembang kemana-mana. Pak, tapi kan itu di situ udah ada pelanggaran HAM. Kita belum udah bisa pidananya. Kita belum bisa itu gambaran Bapak itu. Gimana? Kita belum bisa putus seperti itu. Biar kita ketemu dulu. Kita kan belum ketemu sama pihak siswa orang tua, ya kan? Nah, secara umum pun kita belum bisa meminta jawaban. Biar nanti di mediasi itulah bisa terjawab kira-kira aturan apa yang dilanggar atau gimana itu di situlah. Ya. Bila terjadi pelanggaran Pak, langkah-langkah apa Pak? Saya belum bisa jawab. Ya, saya belum bisa jawab. Yang jelas kita ketemu dulu. Yeah. Ya, kita lakukan mediasi karena dari mediasi itu kita bisa memberikan jawaban. Oke. Okay. Kebijakan ini kan memberikan suatu pihak. Sedangkan lawannya tidak ada baik satu siapa? Berhentikan. Begini Bang. Begini. Sekolah kan punya kebijakan masing-masing. Ya kan? Dalam tapi kan harus ada undang-undang Pak. Nggak iya. Dalam aja. Apakah kebijakan itu melanggar Permendikbud atau lain? Itu nanti kita lihat di mediasi aja. Ya, Pak, terakhir Pak. Mengapa pertemuan di hotel Pak? Ya, kebetulan saya ada kegiatan di sini. Mengisi acara lomba paduan suara tingkat SMP. Jadi kita panggil kemari aja juga. Bapak yang manggil atau Miss Mayu yang nelfon Bapak? Tidak ada nelfon. Datang kemari. Bapak yang nelfon mereka berarti. Kalau teman-teman ya. Oke.